Oke guys, kita sudah nyampe. Kita sudah nyampe. Tadi satu kamar. Kamu sebelah sana, 19. Oke. Lumayan jauh ya. Mau istirahat dulu juga enggak apa-apa lah, Pak. Kita. Oh, gede kan? Bagus. Enggak salah kan mama milih? Nice. Ya. Jadi begitu masuk ada dapur. Dapur, kulkas. Oh, enak ada kulkas. Terus ada meja makan, ada ruang tamu. Kamar satu, kamar mandi satu. Oke. Kita belum nurunin barang ya. Ada TV. Sudah. AC-nya pasang dulu, Say. Tolong pas AC pasang. Kalau enggak panas banget. Sini ada rak sepatu tuh. Ini buat kakak tinggal apartemen model gini cocok ya, Kak. Ada pemandangan. Di luar dia ada balkon Ada deh balkon sedikit di sini. Guys, dia ada balkon namanya Tripub Residen. Kalian kalau mau nginep ini murah banget, cuma 423.000 satu kamar per hari. Itu kamar mandinya. Kita lihat kamar mandinya. Nyala ding. Oh, lampunya nyalanya segini. Dari jualan kakak saya sama training dari eksekutif, guys. Baru sampai di hotel untuk Ramadan atau lebaran besok ya. Oke. Pemandangannya bagus banget. Oke. Halo guys, sekarang saya lagi santai aja buka puasa di tanggal 1 ini, dan saya mau unpack koper saya. Nanti saya akan tunjukkan saya bawa apa aja, dan setelah itu nanti kita mau cari makan untuk buka puasa. Oke guys, ini koper yang saya bawa. Kita mau unpack. Jadi kalau saya bawa koper ini, selalu ada satu tas yang saya bawa, guys. Jadi saya kalau pergi harus bawa dua tas, tas kecil dan tas besar. Kalau tas besarnya ada di ruangan sebelah, di ruang tamunya. Nah, ini tas kecil saya bawa yang merah, yang Salvatore Ferragamo. Oke, saya akan jelasin. Saya bawa, ini kancingnya ada di sini. Koper ini saya beli di S Hardware ya guys. Kayaknya udah ada filmnya deh waktu itu. Udah ada videonya. Jadi saya buka dulu. Nah, dalamnya ini berantakan ya guys, karena saya packingnya tuh buru-buru. Saya ada head dryer. Head dryer ini pasti selalu saya bawa. Guys, jadi ini saya bawa satu kaca buat dandan ya,
meja rias, nggak punya kaca. Kalau di apartemen saya harus menyediakan satu kaca buat merias atau buat make up. Kemudian saya bawa kacamata renang, ya kan? Terus ini saya bawa gesper ikat pinggang, bawa baju dalam nih, bawa mukena sama bawa alat mandi. Terus ini saya bawa apa? Tisu basah sama first aid kit atau dalam keadaan darurat ya, ada obat luka atau apa. Nah, di sisi sebelah sini, oh ya, saya juga selalu membawa ini hair dryer ya. Kalau untuk traveling, ibu-ibu atau cewek biasanya selalu membawa traveling cup, bawa hair dryer. Cuman hair dryer ini gede guys, jadi harusnya saya beli yang untuk traveling ya, yang kecil lah. Cuman karena memang saya jarang traveling, jadi saya juga nggak punya stoknya di rumah. Oke, ini bisa ditutup seperti ini. Ini kopernya bagus banget guys, belinya di Ace Hardware. Kemudian ini saya bawa satu kardigan sama satu kaos, dua kaos nih sama ini untuk malamnya tidur ya, atau untuk acara santai. Terus saya bawa tas, ini satu tas ini selalu saya bawa. Kalau itu biasa tas Louis Vuitton. Terus ini saya kancing seperti ini supaya enggak pada jatuhan. Terus saya bawa celana untuk piyama ya, celana piyama untuk tidur. Terus ini ada celana panjang yang bergaris yang saya beli di Magnolia. Terus ini ada kamisol atau tank top. Sama baju tangan panjang, kaos tangan panjang dari Uniqlo. Ini biasanya baju ini saya pakai buat tidur ya, karena ini adem banget, nggak panas walaupun dia tangan panjang. Terus sama dia saya bawa tank top yang baru saya beli kemarin di Secret, namanya Mini Secret. Saya kalau saya beli tank top. Oke, sebetulnya nggak banyak karena memang nginepnya cuma 2 malam ya. Cuman saya suka kepengen bawa semua baju-baju saya. Ini ada baju ala-ala Gucci yang saya beli di IG teman saya. Oke. Terus sama bawahannya saya ada legging. Oke guys, itu aja untuk barang yang saya bawa, packingan yang saya bawa. Nanti akan saya taruh di lemari ini ya, cuman saya nggak bisa sambil videoin. Dan ini bagusnya kopernya ini dia ada rodanya dan ada pegangannya. Nanti saya akan kasih tahu. Ini kopernya yang sudah saya tutup. Jadi di bagian kuncinya ini ya, kalau tanpa nomor-nomor ini untuk menutup ya. Jadi kita bisa setel nomornya, misalnya tanggal lahir kita atau nomor-nomor spesial, kita taruh di sini. Ini tinggal digeser aja begini ya. Cuman kalau untuk saya tidak kasih passcode-nya ya untuk koper ini. Jadi kalau tanpa passcode ini diginiin aja dia terbuka ya. Dan cara kuncinya ini tinggal ditekan aja begini, karena menurut saya sih nggak ada barang berharga. Terus dia punya dua handle, pertama handle untuk dijinjing sama handle buat ditarik. Nah ini harus ditekan dulu kayak gini baru bisa dikeatasin. Ini praktis banget guys, dan ini rodanya bagus. Ini saya beli di Ace Hardware. Dia ada dua ukuran. Ini ukuran kecilnya punya saya. Kalau ukuran gedenya itu punya anak saya. Dan ini mereknya Super Case. Warnanya biru. Cantik banget. Oke guys, nanti kita lanjut untuk
berbuka puasa. Halo, saya sekarang bukanya pakai ayam goreng tepung. Terus dia ada martabak sisa yang tadi buat buka puasa. Terus pesan tempe mendoa cabai rawit. Minumnya es teh manis. Selamat berbuka puasa. Guys, ini